Oke, selamat siang Sobat B-Dealers dimanapun kalian berada. Di siang hari ini kita akan uji tes lagi untuk unit senapannya PCP Ruger Black Army AWM Turbo Magazine. Mas John, nah untuk PCP Ruger Black Army Magazine Turbo ini pesanan atas nama siapa ya Mas ya? Untuk unit ini pesanan atas nama Bapak Yudhistira dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kabupaten Blitar ya, deket sama Kediri ya. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin rumahnya jauh ya bisa untuk dikirim untuk unitnya. Tapi kalau rumahnya deket ya bisa tetap dikirim. Tapi ya kalau mau main kesini bisa banget ya. Pasti gitu. Bisa banget. Jadi kalau mau cek unitnya langsung bisa datang kemari, itu juga bisa. Oke. Nah, untuk unit ini PCP Ruger Black Army Turbo AWM ini kelebihannya apa sih Mas John? Kok banyak banget nih yang mau beli senapan kayak gini? Untuk kelebihannya yang pasti sudah disupport dengan single dan juga magazine, dan untuk tabungnya sudah berbahan stainless. Lalu untuk powernya bisa diatur di bagian belakang, ada setelan powernya. Dan untuk speknya ini sudah spek big game, bisa untuk big game, dan untuk berburu small game juga sudah bisa. Untuk popornya juga replika dari AWM, mungkin banyak yang dicari, untuk modelnya cukup bagus sekali. Oke, jadi gini, modelnya bagus ya, nggak pasaran gitu ya, Mas ya. Pasaran. Jadi kelihatan itu mewah mahal, padahal harganya ya nggak terlalu mahal-mahal juga ya, kayak gitu ya Mas John. Oke, nah untuk pesanan atas nama Bapak Yudhistira ini sudah diisi angin kisaran berapa Mas John? Untuk pengisian angin kita tadi isi di kisaran 2000 PSI. Karena tadi yang pertama kita isi 2300, setelah itu kita setting untuk teleskopnya. Dan masih sisa 2000 PSI, langsung kita coba untuk tes akurasi. Mau diuji akurasi berapa meter ini Mas? Untuk jarak akurasi kita pakai kisaran 20 meter. 20 meter ya, oke. Langsung saja, untuk speed tracknya mau pakai speed track berapa Mas? Kita pakai satu speed saja. Satu speed track saja ya. Jadi kita start di angin 2000 PSI ya. Kita coba nanti beberapa kali tembakan kira-kira berapa sisa anginnya. Pakai satu speed track aja, oke? Langsung saja eksekusi Mas Jono. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Pesanan atas nama Bapak Yudhistira dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini untuk unit senapannya ya Pak, PCP Ruger Black Army AWM Turbo Magazine warna hitam. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu. Dan langsung saja mari kita coba ya Pak. Mantap sekali, tepat sasaran. Lalu sasaran selanjutnya. Sasaran juga ya Pak. Dan untuk sasaran terakhir. Sasaran semuanya. Dan masih ada satu sasaran lagi. Kita coba habiskan. Hasilnya akurasi atau uji tes dari Ruger Black Army AWM Turbo pesanan atas nama Bapak Yudhistira. Untuk akurasinya sangat bagus dan untuk powernya juga lumayan gede, tadi bisa dilihat tadi untuk uji tesnya kita pakai satu speed dan suaranya juga cukup lumayan keras ya, keras banget. Oke Mas, bisa dilihat untuk anginnya tinggal seberapa tadi start di 2000 PSI ya? Untuk anginnya masih kisaran di 1600 PSI, hampir 1500 PSI ya. Tadi
kisaran 4 tembakan ya Mas ya? Ya, 4 tembakan. 4 tembakan start angin di 2000 PSI dan untuk sisa anginnya di sekitar 1600 PSI. Hanya berkurang 400 PSI saja. Cuma pakai satu speed rack tarikan, teman-teman. Untuk unitnya tidak terlalu boros juga dan juga pastinya untuk powernya juga settingan big game. Ya. Untuk satu speed saja sudah rekom banget untuk berburu big game ya, seperti itu. Jadi kalau untuk berburu biawak, babi hutan, terus hewan-hewan lincah kayak gitu, sepertinya oke sekali untuk unit ini ya. Selain unitnya juga bagus untuk tampilannya, powernya pun juga bagus ya, seperti itu. Benar Mas John? Untuk jarak akurasinya tadi pakai 20 meter dan targetnya tumbang semuanya. Oke Mas, nah kira-kira untuk para bedeler yang ada di rumah, kalau mau beli senapan PCP Ruger Black Army Turbo AWM ini, bisa siapkan budget mulai dari berapa Mas John? Untuk harga mulai dari 2,7 juta rupiah. Untuk? Senapan saja. Untuk senapan saja ya. Unitnya sudah bagus, terus juga tampilannya juga bagus. Untuk teman-teman bedeler yang ingin order, stoknya masih ada Mas? Ada nggak Mas? Masih ada. Masih ready? Tapi tidak terlalu banyak. Oke, jadi masih ready ya teman-teman, tapi stoknya terbatas. Jadi untuk teman-teman yang ingin order, bisa juga untuk order sekarang juga ke CS-nya. Kita siap COD, siap juga transfer lunas dengan syarat ketentuan yang berlaku untuk sistem COD. Oke Mas John, mungkin gitu aja untuk uji akurasi dari PCP Turbo AWM. Pesanan atas nama Bapak Yudhistira dari Blitar. Semoga unitnya awet dan sebentar lagi akan kita proses untuk packing dan lain-lain supaya bisa untuk langsung dikirim. Oke, terima kasih Mas Jos atas waktunya dan salam satu laras.